Ubahan ini ada tiga jenis, tiga bentuk. Ya, kita ada tiga bentuk. Yang pertama sekali, kalau kita tengok, kita ada ubahan. Ia ada tiga. Satu, dua, tiga yang kita akan belajar. Yang pertama adalah ubahan langsung. Yang kedua, kita ada ubahan songsang. Dan yang ketiga, kita ada jenisnya ubahan tercantum. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ubahan langsung? Menyatakan pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X jika nilai Y per X ialah satu pemalar. Jika Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, maka Y sama dengan KX, dengan K ialah pemalar dan N sama dengan 1, 2, 3 atau 1/2. Okey, maksud dia macam ni. Okey. Ubahan langsung ni maksudnya Y berkadar langsung dengan X. Macam tu bentuknya kalau kita tulis. Okey, dalam persamaan kita tak boleh tulis macam ni. Dia kena ada tanda sama dengan. Jadi kita tulis Y sama dengan K. Ha, K itulah pemalar, lepas tu X. Ha, ini adalah bentuk am dia untuk ubahan langsung. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 32 apabila X sama dengan 8. Ha, mula-mula kita tulis pelan-pelan dulu. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, itu dia punya ayat dia. Ha, ini perkataan ni penting ni nanti. Perkataan ni penting untuk menentukan langsung, songsang atau tercantum. Ha, jadi kita tahu yang ini langsung. Y berubah secara langsung dengan X. Kita tukar dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Okey, ini adalah bentuk am dia. Jadi, untuk mendapatkan bentuk persamaan ini, kita kena cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Kita gantikan Y sama dengan 32 dan X sama dengan 8. Jadi, dia dapat macam mana? Okey. Kita gantikan Y sama dengan 32. Jadi, 32 sama juga dengan K yang kita akan cari dan X sama dengan 8. Macam tu. Kita boleh tulis K 8 sama dengan 32. K sama dengan 32/8. Okey, kita akan dapat 4. K sama dengan 4. Tak selesai lagi. Itu baru kita dapat nilai K. Jadi persamaannya macam mana? Kita gantikan nilai K sama dengan 4 tu dalam persamaan. Jadi ubahan tersebut sama dengan Y sama dengan K dia 4X. Ha, itu adalah persamaan bagi ubahan tersebut. Kita baru dapat cari untuk soalan A. Boleh? Kita pergi kepada soalan B. Okey, untuk yang B. B, cari nilai X apabila Y sama dengan 40. Ha, kita tulis balik. Kita tulis balik dia punya persamaan tu. Y sama dengan 4X. Ha, itu persamaan umumnya. Jadi nak cari nilai X apabila Y 40. Maknanya gantikan Y itu 40. 40 sama dengan 4X. 4X sama dengan 40. Jadi X sama dengan 40/4. Sama dengan 1/10. X sama dengan 10. Ha, itu jawapannya. Okey, kita lagi satu. Ha, yang terakhir. C. Cari nilai Y apabila X sama dengan 7. Cari nilai Y apabila X sama dengan 7. Kita tulis jadi juga persamaan dia. Y sama dengan 4X. Kita gantikan X sama dengan 7 berdasarkan soalan. Y sama dengan 4 kali X dia adalah 7. Okey, Y sama dengan 4 kali 7. 28. Jadi Y sama dengan 28. Okay, apa dia ubahan songsang? Menyatakan pemboleh ubah Y berubah secara songsang dengan pemboleh ubah X jika hasil darab X, Y satu pemalar. Hubungan antara Y dan X ditulis sebagai Y
berkadar songsang dengan 1 per x. Dengan y berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan x dalam bentuk persamaan y sama dengan kx. Dengan k ialah pemalar. Dia macam ni maksudnya. Saya ringkaskan macam ni. Y berkadaran songsang dengan x. Macam itu. Yang satu ini akan jadi k. Dia akan jadi y sama dengan k per x. Itu maksudnya. Ini dia contoh soalan ubahan songsang. Okey, diberi y berubah secara songsang. Diberi y berubah secara songsang dengan x dan y. Dan y sama dengan 6 apabila x sama dengan 5. Okey, ini maksudnya y berubah secara songsang dengan x. Macam ni bentuknya. Bila songsang je, inilah bentuknya. Dengan y sama dengan 6 apabila x sama dengan 5. Tulis ubah yang pertama, soalan dia tulis ubahan tersebut dalam bentuk persamaan. Okey, maksudnya ini adalah yang asal dia. Y berubah secara songsang dengan x. Jadi y sama dengan k per x. Okey, untuk mencari nilai k di sini, kita kena gantikan nilai y dan x. Okey, diberi kepada kita nilai y adalah 6 dan nilai x adalah 5. Jadi 6 sama dengan k per 5. Okey, k per 5 sama dengan 6. Jadi k sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Okay, kita dah dapat nilai k. Kita dapat nilai k, kita tulis ubahannya dalam bentuk y sama dengan k 30 per x. Per x. Sebab dia adalah ubahan songsang. Kita pergi kepada soalan B. Cari nilai x apabila y sama dengan 10. Okey, sebab sini maknanya ini adalah untuk soalan B. Cari nilai x, kita tulis persamaan yang kita dah dapat tadi. Untuk mencari nilai x, kita tulis balik persamaan tu. Y sama dengan 30 per x. Okey, diberi apabila y sama dengan 10. Nak cari nilai x, y sama dengan 10. 10 sama dengan 30 per x. X sama dengan 30 per 10. Dapat 10 kali tu, 10 kali 3. X sama dengan 3. Okey, itu untuk yang B. Kita dah dapat nilai x. Soalan yang C. Soalan C, dia nak apa? Cari nilai y apabila x sama dengan 15. Okey. Y sama dengan 30 per x sama dengan 30. Diberi pada kita nilai x adalah 15. 15 ganti di situ. 15 kali 1, 15 kali 2. Jadi y sama dengan 2. Okey. Selesai. Itu ubahan. Untuk ubahan songsang. Apa dia ubahan tercantum? Menyatakan perkaitan antara tiga pemboleh ubah. Kita ada tiga pemboleh ubah. Atau lebih sehingga satu pemboleh ubah akan berubah secara langsung dan secara songsang dengan pemboleh ubah yang lain. Terdapat tiga jenis ubahan tercantum. Okey, kita tengok yang pertama. Jika Y berubah secara langsung dengan XZ. Dengan y berubah secara langsung dengan x dan z. Dia macam ni. Ya, x dengan z ini, kalau kita tengok, x dan z ini, dia ada dua pemboleh ubah. Kedua-duanya berubah secara langsung dengan y. Itu yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Y berubah secara songsang. Bila ada di bawah ni, secara songsang dengan x dan juga z. Dengan x dan juga z. Kita tengok x dan z berada di bawah. Manakala y yang ini, kalau bentuk yang macam ini adalah y berubah secara langsung dengan x. Kalau kita tengok x berada di atas. Dan secara songsang dengan z. Z berada di bawah. Jadi bentuknya macam ni. Y sama dengan kx. Maknanya berkadar langsung dengan x per z. Berkadar songsang dengan z.
Okey, ini dia. Ubahan tercantum. Okey, daripada soalan kita tengok. Y berubah secara songsang dengan X dan kuasa 2Z. Kuasa 2Z ni maknanya Z kuasa 2 macam tu lah. Okey, kalau kita tulis Y berubah secara songsang. Berubah secara songsang mesti 1 per songsang dengan X dan kuasa 2Z. Maknanya Z kuasa 2. Ha, bentuknya macam ni. Okay, kita tukar kepada dalam bentuk persamaan. Jadi Y sama dengan K per X Z kuasa 2. Ha, okey. Lepas tu kita nak kena buat apa dia? Kita kena cari nilai K untuk jadikan dia persamaan. Jadi kita cari, okey. Diberi Y sama dengan 2, gantikan Y sama dengan 2, X sama dengan 3 dan Z sama dengan 4. Kita tulis dulu persamaannya, Y sama dengan K per X Z kuasa 2. Kita gantikan Y sama dengan 2 sama dengan K. Kita yang nak cari per X X X, ok 3 dan juga Z Z Z Z 4. 4 kuasa 2. Ha, macam tu. 2 sama dengan 4 kuasa 2, 16 kali 3. 48. Jadi K per 48. K per 48 sama juga dengan 2. K sama dengan 2 kali 48. Kita akan dapat 96 nilai. Okey, ni tak selesai lagi. Kita kena dapatkan dia punya persamaan dia. Jadi Y sama dengan, gantikan K dengan 96 ni. 96 per X Z kuasa 2. Y sama dengan, okey, 96, okey, per, ha, kita gantikan Y X sama dengan 3. Jadi per 3 kali Z sama dengan 4. 4 kuasa 2. 96 per, ya, 96 per 48 tadi. Jadi Y sama dengan 2. Okey, itu soalan yang pertama A. Soalan yang kedua B, cari nilai X apabila Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 6. Okey, Y kita tulis boleh. Y sama dengan 96 per X Z kuasa 2, di mana Y ialah 1 sama dengan 96 per X yang kita nak cari Z 6 kuasa 2. Jadi 6 kuasa 2 ni kita boleh naik atas. Jadi 6 kuasa 2 36X sama dengan 96. Okey, X sama dengan 96 per 36. Okey, kita akan dapat 8X sama dengan 8 per 3. Jadi itu untuk nilai X. Jadi yang penting di sini adalah, yang penting di sini adalah baca soalan dengan melihat sama ada langsung. Tengok perkataan tu, langsung, songsang ataupun tercantum.